semuanya, selamat pagi. Jumpa lagi ya Bunda dengan channelnya Arin. Channel seputaran aktivitas harian ibu rumah tangga yang di rumah. Ngapain aja aku di rumah, so simak videonya sampai selesai. Tidak lupa aku ucapkan banyak terima kasih buat bunda-bunda semuanya yang udah selalu mendukung channel saya, yang udah selalu like, komen, dan yang udah subscribe. Terima kasih banyak. Dan tak lupa juga buat bunda-bunda yang udah share video saya. Terima kasih banyak atas dukungan kalian. Semoga kalian makin sukses dan selalu sehat bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Oke bunda-bunda semuanya, untuk aktivitas kali ini, di sini aku mau beberes dapur karena tadi malam itu aku lagi sibuk ya bunda. Jadi ini itu aku mau menyimpan yaitu ulekan, dan di sini aku juga mau menyimpan yaitu wajan yang udah aku cuci dan udah aku keringkan, dan tupperware di sini aku langsung aja menyimpan di tempatnya masing-masing ya. Jadi untuk barang-barang biasakan ditaruh di tempat biasanya. Jadi nanti kalau kalian butuh, nggak bingung ya untuk mencarinya. Oke, di sini aku lanjutin aja untuk mencuci gelas dan juga cangkir bekas kopi, bekas minumannya Pak Su tadi malam. Di sini banyak sekali juga cangkir-cangkir kopi dan juga gelas-gelas, semua gelas-gelas itu keluar ya. Karena Pak Su itu kalau minum itu gelasnya juga berbeda-beda ya. Oke Bunda, di sini setelah aku mencuci selesai, di sini aku langsung aja yaitu mengeringkan dan lanjut aku taruh di tempatnya masing-masing. Supaya dapurnya itu bersih dan gak acak-adul. Di sini aku tuh selalu merapikan tempat gelas ataupun cangkir supaya kelihatan selalu rapi. Dan tak lupa untuk sendok kopi aku taruh di tempatnya supaya nanti kalau bikin kopi itu gak harus cari-cari sendok gitu ya. Karena udah ditaruh di tempatnya perkopian. Di sini aku langsung aja memasukkan yaitu mangkok-mangkok di tempatnya. Nah ini tadi aku pergi ke pasar, ceritanya itu nggak tahu mau ngapain pagi ini. Jadi aku pergi aja ke pasar untuk nyicil belanja. Nah belanjaan aku ini bukan untuk saya pribadi. Saya itu belanja ini untuk saya kasihkan ke seseorang ya. Jadi di sini aku nyicil aja sedikit-sedikit dulu supaya nggak kaboten bawanya. Karena tadi aku perginya ke pasar ya, nggak ke swalayan gitu. Nah di sini aku langsung aja menaruh di kantong kayak gini. Jadi kalau aku pergi ke rumahnya tinggal di bawah gitu, aku nggak ada yang aku kasih di perumahan aku ya mam. Karena menurut aku di perumahan aku tuh udah orang gimana ya, orang berada semua ya, masa mau ngasih kayak gini kan malu ya bunda. Sedangkan mereka itu mampu semua. Jadi ini aku membeli untuk aku kasihkan yang membutuhkan saja. Di sini aku juga lagi memisahkan antara mie goreng dan juga mie rebus. Jadi ini aku separuh-separuh gitu ya, yang separuh mie goreng, yang separuh mie rebus. Dan aku bagiin di plastik dua gitu. Jadi nanti kalau mau main ke rumah dia atau ke rumah temen aku tuh tinggal dicangking gitu ya bunda. Gak harus pergi mampir ke warung untuk membeli sesuatu gitu ya. Nah di sini aku tuh juga lagi mikir-mikir apalagi ya yang mau aku masukkan, karena aku tuh terus terang bingung mau ngasih, mau bawain apa gitu tuh aku tuh bingung. Kadang tak bawain ini nanti butuhnya ini, tak bawain itu nanti butuhnya yang ini gitu ya. Jadi saya tuh nggak tahu, kebutuhan orang itu kan kadang beda-beda ya bunda ya.
Ya, semoga apa yang aku bawa ini bermanfaat aja lah ya, Bun. Oke, di sini aku tambahin santan sama yaitu tuna atau ikan sarden kaleng. Oke deh, Bunda, di sini aku lanjutin aja yaitu membersihkan meja sini ya, meja yaitu ini itu rak sepatu. Jadi di sini aku bersihin atasannya kayak gini karena kalau pintu dibuka itu kan pasti berdebu ya di sini, Bunda. Dan lanjut saja di sini aku mau membersihkan yaitu nampan hias aku yang ada di meja island. Di sini itu udah kotor ya, Bunda, karena aku udah lihat itu kacanya itu juga udah benar-benar kotor. Jadi di sini aku membersihkan pakai lap yang udah aku kucek ya tadi. Terus di sini aku keringin pakai tisu supaya gelasnya itu atau kacanya itu makin kinclong dan gak ada plenok-plenok air, bekas air gitu ya. Lanjut di sini aku lap tipis yaitu vas bunga dan aku juga lap tipis pakai tisu karena nanti takutnya tuh kalau pakai lap basah itu neyeng ya, Bunda ya, karena ini tuh sebenarnya tergantung kualitas ya, Bunda. Apapun itu tergantung kualitas. Stainlessnya itu tahan air atau enggak gitu ya. Kadang ada ya bahan yang tidak tahan dengan air, dia langsung nanti berapa hari gitu neyeng gitu ya. Karaten, kalau enggak tahu neyeng ya karaten ya, Bunda ya. Nah, di sini aku tuh sudah lama enggak nyalain lilin, di sini aku nyalain aja supaya ruangan dapur aku tuh tambah harum gitu ya, Bunda ya. Nah, di sini lanjut aku langsung lap-lap aja meja island aku. Nah, siapa di sini suka dapurnya itu ada meja island ya. Nah, untuk dapur aku tuh meja islandnya itu termasuk menurut aku ya, termasuk gede banget ya, Bunda, karena separuh rumah aku di bawah itu adalah dapur ya. Jadi dapur aku itu luas ya, Bunda. Dan untuk meja islandnya itu juga lumayan gede. Lanjut, Bunda, di sini aku juga lap-lap tipis yaitu meja konsulat aku. Dan langsung aku lap-lap juga meja mini. Di sini itu tempat dimana Pasu kalau mau pakai sepatu. Jadi dia duduk di sini ya kalau mau pakai sepatu. Terus di sini aku lap-lap tipis saja karena di sini itu kan kadang jendela aku buka ya. Jadi di sini itu kotor debu lah. Jadi di sini aku lap-lap simple aja. Dan di bawah sini itu ada semacam hewan kecil gitu, enggak tahu apa. Mati gitu di situ ya, Bunda. Jadi aku langsung ambil aja pakai kain gitu ya. Oke, Bunda, setelah selesai lap-lap area mana-mana aja, ini aku separuh rumah aja ya hari ini. Aku lap-lapin langsung aja di sini aku sapu-sapu. Kadang aku tuh juga heran, Bunda, pada rumah ini tuh sehari kadang aku sapu 2 kali, masih aja banyak sekali kotoran, Bunda. Kadang mikir kotoran dari mana gitu loh, Bunda. Padahal aku tuh nggak punya anak yang ngotorin rumah gitu ya. Jadi nggak tahu banyak sekali kotoran bisa Bunda lihat ya di lantai aku itu. Kotor banget lantai aku, Bunda. Lanjut di sini aku ngebas-ngebasin yaitu keset kaki. Ya mungkin suami saya lah ya, Bunda. Dia itu suka banget pergi keluar sini ya, keluar belakang rumah. Nah, untuk belakang rumah itu kan memang jarang ya aku bersihin. Sebenarnya belakang rumah ini harus setiap hari disapu dan dipel. Karena kalau enggak, kotoran yang diinjek Pak Su itu kalau dibawa ke dalam itu, jadi dalam
rumah itu ikut kotor gitu loh Bunda. Tapi kalau aku tuh disuruh ngepel dan juga suruh nyapu di belakang rumah itu, waduh, kalau tiap hari tuh gempor lah Bunda. Jadi aku tuh kadang ya bersih-bersih rumah itu, ya kadang ada mood. Moodnya itu lagi baik, kadang males, kadang mager, itu pasti ada ya. Jadi kadang aku tuh ya nyantai aja Bunda. Kiranya memang lantai gak nyaman ya aku pel. Kalau kiranya masih oke ya gak aku pel, aku cuma rebahan aja di lantai. Kadang aku tuh suka ya Bunda ngadem itu mendinginkan badan, itu glosoran di lantai. Jadi enak aja sih. Kadang pak suami tuh komplain ya kalau lihat saya itu rebahan di lantai, katanya ada kursi banyak, ada sofa empuk, kenapa sih milih kamu itu tiduran di lantai gitu. Ya aku cuma ngejelasinnya ya enak aja, adem gitu loh Bunda. Jadi pak suami itu gak peduli gitu loh, maksudnya kalau aku udah tidur di lantai gitu dia diem aja gitu. Oke deh Bunda, setelah bersih-bersih lantai selesai, di sini aku tuh gak punya nasi ya. Aku tuh masih punya nasi goreng sih sebenarnya, cuma aku pengen masak makan nasi putih sama sayur kangkung rebus. Di sini aku punya tahu goreng, tempe goreng, ada fish cake, ada ayam goreng. Jadi ini nanti aku mau becek-becek gitu, dan atasnya aku mau taruh yaitu sambal tomat. Kebetulan di kulkas itu aku masih punya sambal, yang stok sambal gitu ya. Jadi nanti tinggal ditaruh di atas sambalnya, taruh di atasnya tempe atau tahu, terus dipenyet-penyet gitu loh Bunda, dan makannya pakai kangkung rebus. Itu udah enak banget Bunda, masya Allah. Menu simple tapi bikin lidah bergoyang pokoknya. Oke deh Bunda, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dadah Bunda.